Halo semua, kembali lagi di Boom Silator bersama gue Otakure. Jadi hari ini kita akan melanjutkan episode Bangun-Bangun. Soalnya di episode kemarin kita udah selesaiin semua story-nya, jadi sudah tidak ada story lagi bisa kita lakukan sampai ada update terbaru. Maka dari itu tidak lengkap rasanya kalau kita belum bangun rumah ya. Jadi sekarang kita akan membangun rumah dari kerdus. Soalnya kalau kita bikin dari besi itu tidak cukup, kita tidak punya resource yang cukup untuk bikin dari besi. Sebenarnya sih bisa, cuma lama banget. Makanya sekarang kita bikinnya dari kerdus aja. Dari kerdus, kita punya banyak kerdusnya. Kita bikin kardusnya mungkin ya level berikutnya. Jadi kita ada dua jenis, yaitu dari kardus, bener-bener kardus. Yang satu lagi kastil wall, gue gak tahu bedanya apa. Yang pasti resourcesnya lebih banyak pakainya. Menggunakan berapa tuh? Menggunakan 3 kardus untuk temboknya. Kalau ini menggunakan 1 kardus. Oke, kita bikin dari sini. Berapa kali berapa tidak tahu. Kita coba saja bikin sampai situ. Oh, gue di sini ada peti ya. Sampai ke peti itu tanahnya. Kita tarik dari sini. Sini, 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 sini. Tidak bisa. Oke, tanahnya sampai sini. Berapa kali berapa itu? Kelihatannya kok kecil jadinya. Terlalu kecil ini, terlalu kecil ini. Kita akan tarik lagi sampai ke sini ya. Tarik lagi. Dari sini. Oke. Jadi kita bikin agak lekukan. Kita tarik sampai ke kita punya farm. Dari farm, tarik ke bawah. Sip. Jadi kita akan bikin rumah kita sebesar ini ya. Bukan rumah sih, lebih ke kastil. Soalnya kan menggunakan kastil wall dan kastil floor. Ini lantainya sudah kita pasang semua. Berikutnya kita akan pasang tembok. Gue masih ada 323 cardboard. Moga-moga cukup. Kalau tidak cukup ya kita cari lagi. Pintu masuk kita bikin dari sini kali ya. Deket sama tangga. Taruh di sini. Temboknya sudah dan bentuknya mirip kayak kastil ya. Jadi ada cekungan-cekungan begitu untuk nembak panah. Tempatnya walaupun dari... gue jatuh. Walaupun dari kardus bentuknya agak keren juga. Lumayan. Yang pasti kalau kena air ini bakal letoy semua. Tidak boleh ada hujan di sini. Begitu hujan hilang kastil kita langsung berantakan. Oke. Pintu masuk di sini. Terus sekitarnya kita tidak pasang jendela sama sekali. Soalnya ini kastil. Kastil tidak butuh jendela. Jendelanya di dalam nanti. Berikutnya adalah ruangan untuk para gembel kita. Jadi kita akan bikin tempat untuk gembel-gembel itu memberikan kita resource sekaligus pabrik rokok ya. Jadi tempat ini, ruangan ini adalah tempat untuk bikin pabrik rokok. Bikin rokok dan mencari resource. Untuk di depan sini mungkin kita pakai untuk... Untuk proses barang ya. Jadi nanti grinder kita punya untuk bakar-bakar semua kita taruh dalam ya. Kita taruh dalam. Kita bikin satu kastil full untuk resource, untuk nyimpan barang, atau segala macam gitu ya. Di sebelah sininya mungkin kita akan bikin sebuah dapur. Dapur, terus tempat alkemi. Sehabis itu... udah itu dong. Dapur dan tempat alkemi. Kita bikin kecil aja nih. Seperti biasa, pintu, jendela, jendela. Terus kita kasih jendela di sini. Kasih jendela di sini. Sehabis itu kita tutup semua menggunakan kastil wall. Tutup, tutup, tutup. Oke. Dapur kita di sana itu tempat untuk mencari resource. Di tengah sini mungkin kita untuk nanam pohon nanti, untuk nanam pohon di tengah situ. Kemudian di sini untuk kita punya proses barang. Terus proses barang dan nyimpan barang sekaligus satu tempat ya. Tidak boleh kita pisah-pisah. Soalnya begitu kita proses langsung kita masukin ke peti biar lebih cepat gitu. Jadi masalah kita punya kardus yang tadi 500 sekarang tinggal 131. Ini sangat mengancam sekali, kardus kita sudah mulai menipis. Maka dari itu kita bikin pabrik rokok dulu ya. Kita bikin pabrik rokok. Pabrik rokok itu membutuhkan beberapa orang tentunya. Kita ambil orangnya dulu di depan. Jadi di sini kita sudah bikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita ada 12 tempat ya. Kita ada 12 rumah untuk 12 gelandangan. Maka dari itu sekarang kita isi semua. Moga-moga cukup 12 orang. Coba kita lihat. Kita ada 33 gelandangan yang sudah kita selamatkan. Oke, kamu masuk ke sini semua. No, gua menyediakan 12 rumah untuk orang-orang ini tinggal. Lumayan. Lumayan kan, orang yang baik hati sekali gue.
membuatkan rumah kardus untuk mereka. Oke. Oke, berhubung kita punya kardus itu sudah sangat menipis sekali, maka dari itu mereka akan kita suruh kumpulkan kardus, oke? Dengan membayar satu rokok, kita mendapatkan 10 kardus. Kita ada 12 orang, dengan katanya kita akan mendapatkan 120 kardus. Hanya menggunakan rokok. Hanya menggunakan 12 rokok, lebih tepatnya kita mendapatkan 120 kardus, oke? Kastil kita bisa dibangun dengan sangat mudah sekali dengan bantuan mereka gitu ya. Maka dari itu kita harus fokus untuk bikin pabrik rokok dulu. Soalnya rokok itu jadi resource yang sangat penting untuk mendapatkan resource-resource basic. Oke, seperti itu. Oke, 12 orang, 120, gila 120 banyak banget. 120 kardus, super banyak sekali itu. Pabrik rokoknya kita bikin di depannya ya kali ya. Di depan sini kita bikin pabrik rokok. Untuk bikin pabrik rokok, kita butuh bikin... Oh, gue butuh tanaman. Kita akan pasang pot medium di sini. Pot medium. Kita bikin pot medium. Kita lihat pot medium. Bisa dong. Pot medium butuh copper pipe. Copper pipe. Ya, butuh copper pipe, Pak. Ya udah, gue kumpulin resource dulu ya. Kita kumpulin resource dulu. Butuh aluminium sama copper pipe. Itu bakalan memakan waktu cukup lama. Entah. Kita bikin dulu. Kita bikin copper pipe, kita bikin aluminium dan teman-temannya. Oke, jadi kita sudah mempunyai beberapa aluminium dan copper pipe. Kita bisa bikin yang namanya big. Bukan big ya? Oh, kita butuh medium. Kita butuh medium. Ngapain gua bikin copper dan teman-temannya? Lupa gua. Yaudah, kita akan tanam ini di pinggiran sini. Di pinggiran sini, enggak. Kita akan bikin di sini ya. Kemudian kita akan bikin tempat untuk giling kertas di sebelahnya. Tobacco di situ, bikin kertasnya di sini. Untuk bikin kertas mungkin dua aja kali ya, enggak butuh banyak-banyak. Kita enggak butuh banyak-banyak kertas kan? Yaudah, untuk bikin kertas kita bikin dua aja. Tengahnya kita bikin peti seperti biasa. Jadi gua gampang nyimpen-nyimpen barang. Oke, kita punya dua peti. Yang satu untuk ganja, bukan untuk ganja. Kenapa jadi ganja? Yang satu untuk tobacco, yang satu lagi untuk kertas. Untuk craftingnya tentunya kita taruh di dalam ya. Di dalam kita taruh tempat craftingnya. Kita bikin workbench di sini, di pojok. Oke, kemudian kita akan bikin peti dalam jumlah yang banyak untuk menyimpan barang-barang yang mereka berikan ya. Jadi kan barang-barang resource yang mereka kasih mesti kita simpan. Maka dari itu kita butuh peti dalam jumlah yang sangat banyak di sini. Oke, seperti ini. Jadi pabrik kita sudah jadi sedikit ya. Sudah jadi sedikit. Kita coba pungut. Hei, berikan. Oke. Berikan hasil hari ini. Noh. Seperti itu ya. Jadi kita ngumpulin barang terus kita tinggal kita lempar ke sana dan kemudian akan kita kasih lagi. Makan tuh rokok dan berikan gua kardus. Gila. Enak banget. Di depan ini kita harus bikin rokok dalam jumlah yang sangat banyak jadi kita bisa mendapatkan resource dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya. Kita butuh rokok. Rokok, rokok, dan rokok terus. Oke, atas ini mau gue tutup dulu, kita tutup. Kita bikin kayak rumah beneran di sini. Mereka ramai-ramai merokok ya. Merokok ramai-ramai 12 orang di tempat kecil begini. Oke, jadi ini kita sudah satu jaman. Bentuknya dari luar tidak berubah, tapi begitu kalian masuk ke dalam langsung terlihat berubah total. Yang tadinya kosong melompong, sekarang di sini kita sudah ada 6 tempat recycle. Kemudian di sini ada peti sementara. Kemudian di sebelah kanan kita ada 4 tempat smelting untuk bikin copper. Di sebelah kiri ada 3. Kok cuma 3? Kenapa cuma 3 ini? Ya sudah. Jadi di sebelah kiri ada 3 tempat untuk bikin aluminium. Di sini ada 2 tempat untuk bikin kertas. Ada peti penyimpanan sementara. Di sini ada kita punya pabrik. Bukan pabrik sih. Ada tanaman tobacco atau tanaman rokok. Kemudian di sini ada tempat untuk mencari tai burung kita. Oke, seperti itu. Ini adalah bagian produksi ya. Bagian produksi, bagian recycle, segala macam. Begitu kita balik ke sini, di sini adalah tempat storage kita. Kita punya banyak peti ya. Ada 3 kali 10 kalau nggak salah. Jadi ada 30 peti di situ. Di sini ruangan masih kosong. Nanti kita mau bikin tempat untuk masak-masak dan tempat untuk crafting alchemy semacam itu. Kemudian di sini ya seperti kalian lihat tadi yaitu tempat untuk para teman-teman kita.
mereka akan mengumpulkan resource untuk kita ya. Kita bisa dapat kardus, kita bisa dapat kayu, bisa dapat scrap metal, bisa dapat keramik semacam itu. Hanya menggunakan rokok, dan rokok itu bikinnya gampang sekali. Hanya menggunakan daun tobacco seperti ini. Oke. Jadi menggunakan daun tobacco ditambah kertas. Ambil ini, ambil ini, hop, ambil ini, hop, kemudian ambil kertas, hop, ambil kertas, hop. Terus kita tanam lagi tobacco, yang tobacco-nya tanam terus, tidak boleh stop karena kita butuh banyak tobacco. Seperti itu. Kemudian kita cek dalam sini, kita bisa bikin berapa banyak sudah. Jadi di sini gua hanya membutuhkan kertas dan tobacco. Kita punya 40 kertas dan punya 46 tobacco. Dan bisa bikin berapa itu, berapa itu, berapa itu, berapa itu, berapa itu, berapa itu, berapa itu. Tidak tahu, ya pasti banyak sekali. Kita cek. Gua sekarang punya berapa nih? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 160 ya. Kita punya 160 rokok. 160 rokok dikali 10. Dengan kata lain kita bisa mendapatkan 1600 kardus. Kita bisa mendapatkan 1600 kardus dalam waktu yang sangat singkat sekali, sangat cepat sekali, oke? Jadi sudah enak banget, sudah enak banget. Ini kita punya produksi kardus, produksi scrap, produksi money nggak penting ya. Oh, keramik ya susah tanda ya. Kita bisa dapat kayu, bisa dapat karbon sama scrap, jadi udah enak banget, udah gampang sekali dapetinnya. Yang susah tandanya tinggal keramik aja, keramik. Itu bakal setengah mati keramik. Yaudah, kamu akan mencari karbon. Kamu akan mencari... Loh, kok sudah? Loh, banyak sekali karbon. Kamu juga akan mencari karbon. Seperti itulah, gue males ngambil-ngambil ini. Nanti pas butuh aja baru kita ambil. Yang pasti pabrik rokok kita sudah beres. Kita punya smelting sudah beres. Kita punya recycle sudah beres. Kita punya storage juga sudah beres besar di sini. Kita mau bangun tempat untuk makanan ya. Di sini isinya tempat untuk sayur-sayuran. Gua butuh yang namanya pohon besar, pohon medium, dan pohon kecil seperti itu. Tetapi sebelum itu kita akan hias dulu. Kita hias dulu tempat ini biar kelihatannya lebih keren sekali gitu ya. Jadi di sini ada 12 orang yang sedih sekali gitu ya. Sedih, tempatnya gelap, pengap, bawa rokok. Mereka di sini merokok 24 jam tanpa stop sama sekali ya. Tanpa stop sama sekali merokok 24 jam, pengap sekali tempatnya. Tidaknya kita kasih sedikit hiasan. Maka dari itu kita akan mulai dekor-dekor. Di sini ada dekor. Ada beberapa yang belum kebuka ya, sayang banget ini. Kalau kebuka pasti bisa macam-macam kita bikin. Kita lihat dulu doormat. Oke, kita akan bikin welcome di sini. Hap. Welcome, bener. Masuk ke sini ada tulisan welcome. Masuk kita ke sarang penyamun. Bukan sarang penyamun. Kita masuk ke sini, kemudian kita akan hias lagi. Apa ini? Curtain, curtain. Kita bisa taruh ini di jendela gitu ya. Jadi jendelanya ditutup. Oke. Jendelanya kita kasih yang namanya curtain atau gorden. Kasih gorden di situ dari kardus gordennya. Kemudian kita lihat lagi ada apa lagi? Ada hiasan. Ada kaca pecah. Oke, kaca pecah. Kaca pecah kan kita tempel di sini. Kok enggak bersih? Kamu nempel di sini kenapa, Pak? Pak. Ini kaca kok miring sih? Eh, kaca. Lurus. Bangkil lah. Kok nempelnya miring begini? Kenapa nempelnya begitu di tembok? Kok aneh? Eh, gak bisa kok puter ini. Ada, tidak jadi kalian tidak jadi dapat kaca ya. Kaca ya rusak. Kita kasih hiasan saja, hiasan di sini. Hap, gantung hiasan di situ. Wow, hiasan keranjang. Terus kita taruh apa lagi nih? Ada hiasan gambar lukisan tong sampah. Kemudian kita taruh di sini lagi. Ada lukisan burung merpati ya. Kok nggak bisa? Eh, sini. Terus naik. Terus. Oke, di sini. Hap. Hiasan burung merpati. Kemudian ada apa lagi? Apa ini? Kita bisa taruh meja. Meja. Udah meja sampah apa bentuknya? Mungkin ini peti kan kita hancurin beberapa deh. Terlalu banyak petinya ya. Kita nggak butuh peti segini banyak. Ya udah, petinya dua aja, jangan terlalu banyak. Oke, seperti itu. Habis itu kita mesti kasih hiburan juga buat mereka ya. Hiburan. Hiburannya adalah bak mandi. Oke. Ya, kita nggak bisa bikin tempat mandi. Bau udah mereka semua. Aku kasih ini aja. Kayak sapi mandinya. Masa digesek-gesek begitu? Jangan. Kita cari apa nih?
Tempat duduk. Oh, kaktus, kaktus, kaktus. Hup, nggak bisa. Kita butuh pink flower seat. Karpet, kita kasih karpet yang besar. Karpet besar. Nggak bisa lagi di situ. Di sini, sini, sini. Nah, kalau gitu karpet kecil. Oke, karpet kecil bisa. Kita selipin bisa. Tidak bisa, tidak ada karpet yang lebih kecil lagi ya. Karpet yang super mini gitu nggak ada. Karpet super mini. Tidak ada karpet super mini rupanya. Ya udah, kita kasih karpet medium di depan sini seperti begini. Hap. Nah, oke. Kemudian di sini nggak bisa. Padahal enak nih kalau karpet diselipin di bawah meja tuh, cocok sekali. Ya udah, kita bikin sofa. Sofa, 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 sofa. Apa ini? Ada yang menyerang kita? Oke, terima. Bukan di sini yang diserang ya. Markas kita nggak pernah diserang, entah kenapa. Yang diserang tempat lain mulu. Kita butuh sofa. Tadi gue liat ada sofa yang gede deh. Sofa yang 2 biji. Nah, kan sofa 2 biji. Kagak mau ditaruh di sini nih. Bahaya deh. Ya sudah, sofanya tidak bisa taruh. Jadi, kalau udah taruh karpet, kita nggak bisa taruh apa lagi gitu ya. Sofanya kita taruh sini. Hup. Oke, buat mereka duduk-duduk istirahat gitu ya. Nonton sambil ngerokok juga. Hidupnya penduduk rokok doang. Rokok dan duduk. Hanya itu yang mereka butuhkan. Oke, kayak begitu. Ada dua sofanya, kita kasih meja yang bagus dong. Gak bisa. Yang jelek dong. Kita kasih meja jelek di sini. Bisa gak? Begini, gak bisa ya? Oh, kagak mau. Yaudah, kita bikin miring. Meja jelek dan taruh ke miring lagi. Udah jelek, miring. Gak, jangan, jangan. Jangan kasih meja jelek. Kita kasih lampu saja. Kita kasih lampu. Lampunya dari gentong ya. Gentong. Gentong kita taruh situ. Udah bangunannya dari kardus. Ada gentong api segala di situ. Bikin kebakaran ini. Calon-calon kebakaran. Kita mesti butuh hiasan nih. Hiasan apa lagi ya? Itu pohon gua nggak bisa taruh ini. Pohonnya butuh bunga. Ada apa lagi yang bisa kita taruh? Kurten sudah, ini sudah. Nggak mungkin kita taruh air mancur dalam. Kita taruh begini ya. Wih, keren. Wih, keren sekali tempatnya. Biar happy. Coba ada chandelier. Keren nih, ya. Kita taruh chandelier. Apalagi bisa gue taruh? Lampu ya. Tempatnya gelap banget. Kita bikin terang dikit. Menggunakan lampu. Oke, lampu di sini kita taruh. Nah, kagak nyala lampunya. Lampunya udah rusak. Lampunya udah rusak ini, Pak. Oi. Lampu rusak. Oh, enggak, bisa dinyalain, bisa dinyalain. Turn on. Nah, begitu. Gila. Mantap. Bikin lagi. Kita bikin lampu banyak kan? Lampu, taruh di sini. Hop. Taruh lagi satu lagi di sini. Gila dah, keren dah. Kok ada yang gede, ada yang kecil tempatnya. Ketutupan lukisannya, biarkan. Tidak peduli. Nyalain. Wih, gila. Sinarnya ke bawah semua. Tidak ada yang ke atas. Keren banget tempat gua. Lah. Udahlah, seneng lah deh. Ngerokok, dodok-dodok, kebakaran. Tempat makan itu kita butuh nanem tempat buah dulu ya. Kita butuh tempat buah dulu. Tempat buah, tempat apa? Oh, ho, gue tanam di atas ya. Jadi di atas ini kita akan tanam buah-buahan. Kita akan tanam sayur-sayuran gitu ya. Atau gue taruh turet. Gue antara mau taruh turet di atas ini atau mau taruh sayur-sayuran. Kita taruh turet di sana, turet di sini. Di atas ini jadi penuh dengan turet gitu. Gimana nih? Di sini gue ada tempat kosong sih. Bisa buat nanam-nanam. Yalah, di sini kita tanam di bawah saja. Di bawah saja nanamnya. Tahap berikutnya sudah beres. Jendela sudah gue pasang. Pintu sudah gue pasang. Jadi masuknya benar-benar cuma satu tempat doang ya. Masuk hanya dari depan sini. Begitu kita masuk, terbuka. Kita sudah dapat melihat tempat yang sudah gue kasih lihat tadi. Kemudian di sini yang baru ya. Di sini ada tempat untuk mandi. Tempat mandi untuk para gelandangan dan termasuk kita. Karena kita gelandangan juga. Kayak tempat cuci mobil mandi ya, putar-putar gitu. Kemudian di sini kita dapat melihat tempat untuk nanam. Di sebelah kiri ada tempat untuk pohon buah besar. Di sini ada pohon sayur-sayur kecil dan bunga-bunga. Dan di sini ada tempat nanam sayur-sayur yang medium ya.
ya, untuk barang-barang alkemi segala macam. Sehabis itu kita akan masuk ke sini, dari sana welcome, kita akan masuk ke dapur kita. Ada meja makan, ada lampu buluk satu di situ. Buluk buat lampunya. Kemudian di sini ada tempat masaknya, yaitu ada kompor, ada tempat untuk bakar-bakar, goreng-goreng, sama tempat alkemi sekaligus di situ. Dan di sini ada tempat peti untuk menyimpan barang-barang ya, untuk makanan yang sudah jadi akan disimpan di sini semua. Terus tempatnya sudah dihias dengan foto tong sampah. Hiasannya foto tong sampah, dan di sini ada yang namanya gorden. Penuh dengan gorden di sini, di sana tidak kita kasih gorden soalnya takut kebakaran. Oke, jadi sudah beres. Kamar gua malah kagak ada. Mungkin kita akan tidur sama mereka gitu ya. Kita tidur bareng-bareng mereka. Pak, ada tempat tidur enggak, Pak? Penuh semua ini, gimana ini? Tempatnya penuh semua, kita enggak bagian tempat tidur. Ya udahlah, biarkan. Tempatnya sudah super keren sekali. Gila. Jadi kastil. Ya. Di atas ini sekarang kita akan bikin loh. Apa ini? Ini ada yang tembusan dari bawah nih, tembusan dari bawah. Bentar, kita rapiin dulu ya, Hap, pakai ini. Oke, hancurin. Sip, rapi. Kemudian di sini kita akan bikin turret ya, Kita bikin turret yang merah di ujung-ujung, seperti ini. Taruh di sini, kita taruh di situ, kemudian taruh di ujung sini. Oh, ini kita loncat. Oke, loncat di sini, kita taruh ujung sini. Kita taruh ujung sono. Nanti di setiap pojok kita akan bikin seperti ini. Jadi satu turret merah sama dua turret kuning. Ini untuk memastikan para penyerang kita tidak dapat berkutik. Kita akan basmi mereka semua ya. Kita basmi sebelum mereka berhasil menghancurkan kita punya kastil. Soalnya kalau sudah hancur males lagi bangunnya, ribet ini. Sangat ribet sekali bangunnya. Oke, sudah beres seperti ini. Seperti yang sudah cukup. Nah, nanti paling gue tinggal pindah-pindahin barang-barang gue. Peti-peti yang di luar itu kita pindahin semua. Kita taruh dalam bawah sini. Oke. Kita taruh sini semua. Kita pindahin barang-barangnya. Kemudian kandang burung akan kita hancurkan. Dan kita taruh di atas ya. Kita taruh 3 kandang burung di atas. Peti gue banyak banget berserakan di mana-mana. Belum kita rapikan. Soalnya masih ada banyak barangnya tidak bisa kita ambil. Tidak bisa kita hancurkan. Nanti kita susun dengan sangat rapi sekali. Saat ini kita baru punya yang namanya Fusdobir, yang butuh bir, garlic, sama dragon horn. Ini untuk membakar sekaligus untuk mendorong musuh. Nah, berikutnya dari coretan dinding kita menemukan yang menggunakan whisky, jamur, dan daun-daunan aneh ya. Whisky, jamur, dan daunan aneh, coba. Whisky. Kita cemplungin whisky di sini. Hop. Masuk kamu whisky. Kemudian kita masukin jamur ungu. Jamur ungu masuk ke sini. Hop. Dan yang terakhir adalah daun-daunan yang tidak jelas, daun aneh. Ini dia, daun yang aneh. Kamu masuk ke sini. Hop. Sip. Kemudian kita putar-putar jadi flash bourbon ya. Flash bourbon. Apa ini flash bourbon? Ah, yes, the flash bourbon. This one strikes like lightning. Drink it to become lightheaded. This will allow you to move and act faster. Not at the speed of light, but still faster. You can also throw it to unleash all its energy in a single lightning burst that electrocutes enemies in the area. Jadi sekarang kita bisa nyetrum orang. Kita bisa nyetrum orang sama bikin orang gitu ngebut kayak flash. Oke. Itu namanya flash bourbon ya. Flash bourbon. Kita masukin yellow goo. Kemudian kita masukin jamur warna biru. Oke. Jamur biru. Kemudian kita masukin vodka. Vodka, whiskey, beer, wine, vodka. Oke, vodka masuk ke sini. Hop. Habis itu kita udek-udek, kita uak-uak. Kita lihat green goo vodka. Apa ini? Legendary green goo vodka. It tastes awful, smells awful, and has an awful gooey consistency. However, it is surprisingly good for you. Drinking this stuff will quench your thirst, fill your stomach, and even heal cuts and bruises. If you can't handle the taste, you can always throw it away.
When the bottle breaks, it covers the surroundings with sticky goo that slows enemies. Oke, jadi ini bisa untuk ngelambatin musuh, bisa juga sebagai obat kita gitu ya. Halo, kita mau ngetes Green Goo Vodka. Oke, jadi lambat. Oh, jadi jalan gitu doang ya. Nggak begitu menarik. Coba kita menggunakan sekarang Fus Dobir, udah pernah. Flash Bourbon. Kita minum dulu. Klok, 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 klok. Orang aku jadi kebut, jadi kebut, jadi kebut. Halo, bisa ngebut, ngebut begini. Kalau kita lempar. Orang yang sambar petir kayak gitu ya. Oke. Enggak sadis-sadis banget gitu ya. Enggak sadis-sadis banget. Gimana ini? Agak seru. Seruan Fus Dobir tetap. Fus Dobir kalau dilempar kebakar orangnya semua. Kalau kita klik kanan terbang orangnya. Yang pertama malah paling bagus ya. Tidak berguna. Kita hanya butuh Pigeonado. Oke, lempar ke lantai. Terbang semua. Buat apa kita capek-capek bikin? Ya enggak? Bikin potion yang bisa bikin flash lah, bisa bikin inilah, bikin itu. Cuma perlu Pigeonado terbang semua. Ya udah, kita masih belum ketawa nih. Wine, clone berry sama clover itu kepake buat apa? Itu pasti untuk bikin obat sesuatu tuh. Mana ya coretannya ada di dinding-dinding begini. Kita mesti rajin sih. Rajin liatin dinding, ribet juga. Yang ini udah ya. Ini udah ya. Ini udah nih yang pakai jamur sama itu. Daerah mana kira-kira belum ya? Oke, jadi gua udah muter-muter, kita udah muter-muter ke sana sini enggak nemu sama sekali gambarnya. Itu clone berry pasti kepake, clone berry, clover sama wine. Tapi kita masih belum tahu kepake buat apa dan di mana gitu ya. Resepnya itu di mana? Gua butuh resepnya. Ya sudahlah. Kayaknya kalau kita muter-muter terus kelamaan dan ngabisin waktu doang. Maka dari itu rekaman dari Boom Simulator akan kita stop dulu sampai di sini. Ketemu lagi sama gue di episode berikutnya di channel gue, Otakurai. Thank you all.